Sayuran dan buah sebagai sumber pangan kaya vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh. Selain diolah menjadi masakan, dapat pula dikreasikan menjadi macam bentuk dan hiasan dengan tatanan yang menarik. Di Tristar Culinary Institute, keterampilan yang dinamakan seni mengukir buah dan sayur atau fruit and vegetable carving juga diajarkan. Seperti contohnya membuat hiasan seaworld dan hiasan naga. Jadi di backgroundnya kan ada karang-karang terbuat dari jahe. Dan hari ini kita bikin kue jahe ya. Memasak kue jahe, terus kita juga ada demo food carving dari vegetable and food. Jadi vegetable-nya dari jahe. Jadi jahe saya buat karang-karang dengan demo ada kompang. Kemudian semuanya pikirannya nuansanya nuansa laut. Semua sayuran bisa. Kalau kita buat kangkeng bunga ya, warna merah dari wortel, warna putih dari bengkoang atau lobak, warna kuning dari ini, malu sendiri, warna merah juga dari red beet atau beetroot ya, itu. Jadi tidak ada pewarna. Jadi semua bunga merah putih kombinasinya dari sayur. Pisau yang runcing dan tajam adalah peralatan dasar dan utama bagi seorang pengukir atau yang berminat mengukir. Keterampilan mengukir buah dan sayur dapat dipelajari siapa saja. Hanya saja dibutuhkan ketekunan dan kesabaran pada waktu proses mengukirnya.